Berikut ini biodata pemain sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang di SCTV. 1. Ririn Dwi Ariyanti, pemeran Starla. Ririn Dwi Ariyanti lahir pada tanggal 6 November tahun 1985, saat ini umur 36 tahun. Ririn merupakan pemeran, model, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Ririn menikah dengan Aldi Bragi pada 2010, dan mereka memutuskan berpisah pada 2021. Mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Ririn menganut agama Islam. 2. Shania Marwa, pemeran Rina. Shania Marwa lahir pada tanggal 5 April tahun 1991, sekarang umur 31 tahun. Ia memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi runner-up dalam pemilihan gadis sampul pada tahun 2005. Shania Marwa menikah dengan Atalarik Syah pada 2012, namun mereka memutuskan untuk berpisah pada 2017. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang anak. Shania Marwa menganut agama Islam. 3. Eza Gionino, pemeran Niko. Pemilik nama lengkap Muhammad Reza Pahlevi ini lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 10 Mei tahun 1990. Eza Gionino merupakan pemeran, model, dan disc jockey berkebangsaan Indonesia. Eza Gionino telah menikah dengan Meiza Aulia Korita pada tanggal 22 Juli tahun 2018 lalu, dari hasil pernikahannya itu mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Eza Gionino menganut agama Islam. 4. Brian McKenzie, pemeran Arya. Brian Jordan McKenzie lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1990, sekarang umur 32 tahun. Brian menikah dengan Irena Justin pada tanggal 11 November tahun 2011. Namun, mereka memutuskan untuk bercerai pada September tahun 2015. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak. Kemudian ia menikah untuk kedua kalinya dengan Faradila Yushitaka pada tanggal 1 Agustus tahun 2021, setelah sebelumnya melakukan pertunangan pada tanggal 29 Mei tahun 2021. Brian menganut agama Islam. 5. Ben Kasyafani, pemeran Ilham. Ben Kasyafani lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1983, sekarang umur 38 tahun. Ben menikah dengan Marsyanda pada April tahun 2011 lalu, namun mereka akhirnya resmi bercerai pada November tahun 2014. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Sienna Amira Kasyafani. Ben kembali menikah dengan Nisyana Ayu Nabila pada Juli tahun 2016. 6. Indah Indriana, pemeran Ayu. Indah Indriana lahir pada tanggal 5 November tahun 1988, sekarang umur 33 tahun. Indah merupakan pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi pemenang dalam ajang Gadis Sampul di tahun 2005. Indah Indriana juga sukses memerankan tokoh Desi lewat sinetron berjudul Orang Ketiga sebagai tokoh antagonis. Indah Indriana menganut agama Islam. 7. Nunu Datou. Wanita cantik di tahun 2022 berusia 51 tahun ini memiliki nama panggung Nunu Datou, di tahun 1980 berhasil membintangi film Sejoli Cinta Bintang Remaja sebagai Nunu. Wanita pemeluk agama Islam ini semakin bersinar saat sukses membintangi sinetron berjudul Kemilau Cinta Kamila. 8. Sasha Alexa. Aktris kelahiran tanggal 30 Juli tahun 1986 terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2014 dengan membintangi sinetron Orang Ketiga, sinetron Cinta Suci. Sasha saat ini sudah berusia 36 tahun. Aktris cantik Sasha Alexa ini pernah memerankan tokoh Juminten di sinetron Asisten Rumah Tangga dan sinetron Asisten Rumah Tangga 2 di tahun 2016. Sasha Alexa menganut agama Islam. 9. Adjie Pangestu. Adjie Pangestu merupakan aktor kawakan yang dimiliki tanah air. Di tahun 2022 saat ini Adjie Pangestu sudah berusia 53 tahun.
Adjie Pangestu pernah membintangi banyak sekali film dan FTV seperti film Jamila dan Sang Presiden sebagai pemeran Menteri Nurdin. Adjie Pangestu menganut agama Islam. 10. Ananda Faturrahman. Ananda Faturrahman berhasil memerankan tokoh Andini melalui sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2, dan berperan sebagai Diana dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Ananda Faturrahman pada tahun 2022 ini berumur 42 tahun. Ananda menganut agama Islam. Itulah biodata dari para pemain sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang di SCTV.